Halo pemirsa Great Auto, kembali lagi bersama saya Taufik Jaya Putra di Great Auto Live. Kali ini saya sedang berada di PRJ Kemayoran, tempatnya di booth Suzuki. Seperti yang kita lihat di depan ini adalah Suzuki SS125 yang ditampilkan oleh Suzuki. Motor ini masih belum dijual di Indonesia karena masih akan dilakukan survei dahulu ke konsumen. Survei akan dilakukan pada tanggal 1 Juni nanti. Ini adalah skutik dari Suzuki. Ya, tampilannya. Ini tampilan belakangnya S125. Motor ini hanya untuk dipajang di PRJ, jadi belum dijual. Karena Suzuki baru akan melakukan survei konsumen untuk motor ini, melihat pasar dulu di Indonesia bagaimana. Bagaimana pemirsa Great Auto, apakah tertarik memiliki skutik dari Suzuki ini? Suzuki SS125. Ini tampilan lampu belakangnya seperti ini. Knalpot. Belakang kalau ada yang mau lihat-lihat Suzuki 125 bisa datang booth-nya Suzuki di PRJ Kemayoran. Ini datang juga. Masih dipajang ya, belum diluncurkan di Indonesia karena Suzuki ingin melihat pasarnya dulu nih, gimana, pengen survei konsumen tertarik apa tidak dengan motor ini. Kalau pasarnya positif, mungkin Suzuki S125 ini akan diluncurkan di Indonesia. Saja pemirsa Great Auto, sampai berjumpa di Great Auto Live selanjutnya. Saya Taufik Jack Putra melaporkan dari PRJ Kemayoran. Terima kasih.